Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan channel 3 Musafir ya. Hari ini saya akan memantau aktivitas Gunung Semeru. Ini dari sawah ya, dari Dusun Karangwage, kurang lebih jaraknya di 20 km dari puncak Gunung Semeru, dulur. Ya, dulur yang baru saja menemukan channel 3 Musafir, sekali lagi saya mohon dukungannya untuk dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Inilah kondisi Gunung Semeru terkini ya, untuk hari ini Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023. Tepatnya ini jam 8 tadi saya nge-zoom dari Dusun Karangwage. Untuk cuaca sendiri di sekitaran area Gunung Semeru saat ini terlihat sangat cerah, sangat panas sekali. Tapi di kemarin itu di malam Kamis, karena di daerah Jugo ya dan di sekitaran Gunung Semeru mungkin hujan, jadi di malam Kamis itu perkiraan jam 10 malam kalau tidak salah sampai jam 12 itu ada terjadi getaran banjir ya, tapi itu amplitude maksimum 10, kemudian turun ke 7 dan terakhir itu 5 liter. Jadi kalau di Desa Jugosari, tepatnya itu ikut Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu masih terjadi hujan ya tiap malam ya, meskipun tidak terlalu deras tapi terjadi hujan lur. Tapi kalau di siang harinya itu sangat terik, sangat panas sekali. Jadi alhamdulillah masih diguyur hujan ya untuk wilayah Desa Jugosari. Bahkan yang kemarin tuh di malam Jumat itu terlihat sangat deras hujannya tuh. Itu terjadi habis sisa ya. Inilah kondisi terkini Gunung Semeru, itu terlihat ada lidah lavanya tuh. Nah, itu terus mengeluarkan asap ya, dari dulu itu terus mengeluarkan asap ya. Jadi untuk kondisi Semeru saat ini masih di siaga level 3 dulu. Itu yang di sisi kiri itu tertutup oleh kabut ya. Jadi ini yang di sisi sebelah selatan itu nampak sangat jelas sekali area bukit, area puncak Gunung Semerunya dulu. Jadi tebing-tebing terlihat sangat jelas sekali ya. Tapi yang di sisi selatan itu tidak terlihat karena tertutup oleh kabut yang sangat tebal telur. Jadi ini Gunung Semerunya ini terlihat agak lebar ya, untuk jalur lavanya itu terlihat agak lebar sekarang telur. Coba zoomkan lagi ya. Ini saya menunggu terus, ini terjadi awan panas guguran ya. Ini jam 8 lebih 30-an dulu. Itu mengarah ke atas ya. Kita shotgun lagi. Terlihat lumayan ya, lumayan besar untuk APG-nya. Tapi itu tidak berbahaya lho, karena termasuk aktivitas biasa ya. Jadi yang bahaya itu kalau meluncur ke bawah ya, apalagi sampai di meluncurnya itu sampai jauh ya, sampai radius 10 km itu sudah mengenai rumah warga ya, seperti yang terjadi di Kajar Kuning Januari 2022 itu mengarah ke Kajar Kuning itu radius di 10 sampai 12 km lor. Jadi itu sudah membahayakan ya, dan menerjang pemukiman warga, tepatnya itu di Dusun Kajar Kuning terus. Ini juga sudah lumayan terlihat ya, karena kabut tebalnya itu terus bergeser ke selatan terus. Di puncaknya itu terlihat sangat jelas. Ini ada
pesawat misterius ini menurut saya, karena saya tak nggak tahu namanya ya. Ini pesawat apa ini mengeluarkan asap? Coba kita zoomkan lagi ya, karena ini jaraknya mungkin di 100 km lur, jadi tidak begitu jelas ya, tapi terlihat agak terlihat sedikit itu lur. Ini mungkin apulo, kalau bahasa Jawa itu kalau anak kecil melihat itu katanya ada apulo gitu tuh, tapi tidak tahu ini pesawat apa. Mungkin ya pesawat misterius gitu saja tuh, karena maaf ya, karena mengeluarkan dua asap yang di belakangnya. Nah, ini agak siangan nih, Semeru juga agak tertutup ya, yang terlihat cuma tebing yang di sisi selatan tuh. Coba kita zoomkan lagi yang lebih dekat lah, ini tumpuk tebing-tebing yang seperti batu itu telur. Itu mungkin yang mengarah ke Kecamatan Pasru Jambi ya, yang aliran airnya itu di Pak Terubus itu, karena di sana juga ada aliran lahar dingin Semeru ya. Terlihat material batu-batu atau tebing itu bertumpuk itu telur. Ini agak tidak terlihat ya, karena jaraknya sangat jauh sekali ini telur, karena zoomnya ini cuma di lebih polnya itu atau mentoknya itu di 360 kali zoom lur. Tapi kalau ke puncaknya itu cukup di 100 kali zoom, itu juga sangat jelas sekali telur. Nah, ini kabutnya ini terus naik ya ke puncaknya, jadi kalau agak siang dikit pasti tidak terlihat untuk di area puncak Jonggring Salokonya terus. Untuk cuaca sendiri di pagi hari ya, di daerah lereng Semeru khususnya di desa Jemberwulu, Jugosari atau di Purwojiwo itu saat ini itu sangat panas sekali telur. Tapi tidak tahu ya kalau di daerah desa lainnya, tapi kalau di Jugosari itu yang pasti itu masih terjadi hujan ya, intensitas sedang hingga lebat loh. Kalau tidak ada pohon sengon ini pasti di sebelah selatan itu sangat jelas tebing-tebingnya di area Gunung Semeru ya. Itu muncul apa itu, asap lagi ya, tapi bukan APG yang besar ya, mending APG kecil terus. Untuk Semeru sendiri beberapa hari ini juga tidak ada suara gemuruhnya ya, karena cuaca sangat panas sekali, jadi tidak ada, alhamdulillah tidak ada banjir terus. Jadi warga tidak khawatir. Tapi kalau di kemarin tuh yang malam Kamis itu ada getaran tuh, warga juga khawatir kalau terjadi banjir di malam hari terus, karena di grup itu rame ya. Dan yang memberikan informasi itu pos pantau BPBD yang ada di Gunung Sawur terus. Jadi BPBD itu standby 24 jam ya, pemantauan Gunung Semeru yang ada di Gunung Sawur itu. Jadi kalau terjadi apa-apa atau banjir itu langsung standby ya, di atau langsung diberikan informasinya itu di grup WhatsApp ya. Jadi kalau terjadi banjir atau terjadi erupsi itu langsung rame di grup ya. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pos pantau yang ada di Gunung Sawur itu telur, karena memantau aktivitas Gunung Semeru itu 24 jam ya. Itulah, demikian dulu ya video dari saya atau informasi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata. Tak lupa juga saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga Anda diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon dukungannya untuk channel 3 Musafir dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak telur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.